Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terobsesi punya wajah glowing seperti anggota NCT. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah menikmati liburan di Korea Selatan. Setelah kemarin berhasil mendatangkan boy group NCT di kediamannya, ini Raffi dan Nagita bergantian berkunjung ke Korea yang jadi negara asal grup band tersebut. Liburannya ke negeri gingseng tersebut menjadi salah satu pilihan Raffi dan Nagita untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus melakukan perawatan wajah. Karena terobsesi dengan wajah glowing Jaehyun, Doyoung, dan Jungwoo, mereka memutuskan untuk melakukan perawatan wajah di Korea. Untuk mewujudkan harapan itu, pasangan suami istri tersebut datang ke salah satu klinik kecantikan yang ada di Korea. Meskipun tak fasih berbahasa Korea, Raffi menyewa dua orang untuk membantunya berkomunikasi dengan dokter dan perawat yang ada di klinik. Sebelum melakukan perawatan wajah, Nagita mengeluhkan flek hitam dan kulit wajahnya yang mulai mengendur. Sehingga ia merasa tak percaya diri, terlebih ada beberapa bekas jerawat yang baginya mengganggu. Sedangkan Raffi Ahmad mengeluhkan wajahnya yang kusam dan kerutan yang ada di dahinya. Atas keluhan yang dibeberkan Raffi dan Nagita, dokter spesialis memutuskan untuk melakukan botoks dan beberapa perawatan lain untuk membuat wajah keduanya tampak lebih glowing. Keduanya memilih botoks karena untuk meminimalisir rasa sakit dibandingkan perawatan wajah dengan cara yang lain. Karena di sisi lain, Nagita sempat takut dengan perawatan wajah yang menyakitkan hanya untuk terlihat cantik. Untuk biaya yang harus dibayarkan, Raffi dan Nagita tak pernah mengulas total nominal yang harus ia bayarkan setelah melakukan perawatan wajah di negara Korea.